Ilmu
jugar la jugada en tata satu biha. Inilah kata beliau, hatta ni'alamin kita lihat al-amil amin. Telah mengajakku, seseorang telah mengajakku untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung, dan telah memastikan, mendukung, mengukuhkan keinginanku di dalam bergerak mengejar untuk mencapai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, yang disebutkan di dalam ayat dan hadis akhbar Nabi Muhammad SAW alladzi dzakartuha, yang sudah aku sebut di atas, yang saya baca tadi, dan itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Wa ma fi ma'na wa ma fi ma'naha mimma lam adzkuruhu. Begitu pula di ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang senada dengan apa yang aku sebut, yang aku tidak menyebutnya di dalam kitab ini. Artinya masih banyak ayat dan sabda Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan perintah untuk menyebarkan ilmu dan mengajak orang berbuat baik. Nah, siapa yang mengajaknya? Yang mengajaknya adalah yang mendorong dia untuk memenuhi perintah Allah tersebut, soal akhir minasada, permintaan dari saudaraku dari golongan saja, tapi tidak disebutkan namanya ya. Nah, mungkin kalau di kitab-kitab lain mungkin ada mengkatakan gitu ya, ada mengkatakan itu surat menurut antara Imam Abdullah bin Al-Hadad dengan sahabat-sahabatnya, dengan murid-muridnya. Kalau bisa baca mukatabat itu, mungkin nanti kita akan menemukan siapa yang meminta beliau untuk menulis kitab Risalatul Jami'ah. Tapi dia menjelaskan sahabatnya itu adalah seorang sadah. Sadah itu adalah seorang sayyid. Maksudnya sadah atau sayyid, dia seorang yang memiliki garis keturunan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau sayyid ini yang mendukung Imam Abdullah bin Al-Haddad sadiqin fil irada. Ini kelihatannya sangat petik ya. Fil irada bukan fil irada. Sadiqin fil irada, memiliki kesungguhan dalam kemauannya, memiliki keteguhan dalam kemauan, bersungguh-sungguh jika memiliki kemauan. Kemauan dia adalah mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki sifat shadiq, shadiq itu artinya teguh, memiliki keteguhan. Orang yang memiliki keteguhan, memiliki kesungguhan, itu semakin tipis di setiap zaman. Semakin sedikit di setiap dalam. Contohnya, orang mau datang pengajian, apa yang kita lakukan pengajian? Setiap orang di antara kita ini kalau ditanya satu persatu datang pengajian, mau cari apa datang pengajian? Mau cari ilmu, ada yang mau cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang niatnya apa? Ada yang niatnya kuat. Nah, kalau niatnya kuat, maka dia akan mendapatkan apa yang dia cari. Tapi dalam perjalanan menuju tempat sini, dalam perjalanan menuju ke tempat taklim, itu ada gangguan. Nah, sudah tak sampai di tempat taklim juga ada gangguan juga. Ada gangguan. Kalau orang punya kesungguhan, dia akan menepis segala gangguan tadi, dan dia fokus kepada apa yang dia cari. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Bahkan orang yang punya keteguhan itu tidak banyak, tidak banyak. Nah, bahkan Imam Abdullah bin Al-Haddad sendiri
di masa beliau 300 tahun atau 400 tahun yang lalu, dia sudah mengatakan la tadrubanna sidq fi hadza atau fi hadza zaman. Jangan kau cari keteguhan di masa ini. Sudah tidak ada orang yang punya keteguhan. Maksudnya bukan tidak ada, tapi seperti mencari jarum di tumpukan jerami, sulit. Semoga Allah memberikan kita kesungguhan. Makanya orang yang punya kesungguhan itu derajatnya di bawah para nabi. Para nabi bawahnya persis adalah orang yang punya keteguhan. Ulaika fa'al ladzina an'amallahu minan nabiyyin wasiddiqin. Baru setelah itu wasyuhada wasfaqin. Pangkatnya di bawahnya para nabi. Kalau orang sudah punya kesungguhan, dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Contohnya kalau kita mengejar sesuatu materi duniawi, kadang-kadang kita punya kesungguhan lebih daripada kita mengejar ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dunia yang kita cari biasanya lebih mudah kita dapatkan, karena kita untuk masalah dunia itu punya kesungguhan yang luar biasa. Ada model HP baru, kita tertarik mendapatkannya, kemudian kita punya kesungguhan, kita mengejarnya dari hari ke hari, tidak lama kemudian hadir dan begitu seterusnya. Nah, kemudian saudaranya tadi atau muridnya yang meminta kepada Imam Abdullah bin Al-Haddad ini tidak disebutkan namanya, tapi kita tahu dia seorang sayyid. Yang kedua, dia punya sifat sadiqin fil irada, bersungguh-sungguh dalam kemauannya. Yang ketiga, sifatnya sadiqin lisabilis sa'adah, dia ini menempuh jalan kebahagiaan. Menempuh jalan kebahagiaan, jalan orang-orang yang mencapai kebahagiaan di sisi Allah SWT. Jadi jalan itu ada bermacam-macam. Ada jalan yang menyebabkan seseorang sedih, ada jalan yang menyebabkan seseorang itu bahagia, ada jalan yang menyebabkan seseorang itu naik derajatnya di sisi Allah, ada jalan yang menyebabkan seseorang itu merosot hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada jalan yang menjadikan seseorang itu mendapat ridha Allah, ada jalan yang menjadikan seseorang mendapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad menyatakan bahwa orang yang mendukung dia dalam menulis buku ini dan meminta dia menulis buku ini adalah seorang sayyid yang menempuh jalan kebahagiaan. Berarti dia berada di dalam kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'ikan di sabili sa'adah, berarti dia ini sedang berjalan menuju kepada tempat yang membahagiakan dia. Apa itu jalan menuju kepada kebahagiaan? Ya karena menuntut ilmu. Ya karena menuntut ilmu. Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltahisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memilih menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga, dan di dalam surga itu ada puncak segala kebahagiaan. Dan masih ada jalan yang bermacam-macam yang bisa mengantarkan manusia menuju kepada kebahagiaan. Iltamasa minni, dia mengharapkan dari aku. Menginginkan dari aku an aktuba lahu wasiyatan, agar aku menulis untuk dirinya sebuah wasiat. Menjalankan firman Allah wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wasiat itu berbeda dengan nasihat. Kalau nasihat, orang memberikan nasihat begitu saja. Tapi kalau wasiat, orang yang memberikan tuntunan kepada seseorang. Wa tawasaw bil haqqi
watawasaw bisabar. An aktuba lahu wasiyatan yatamassaku biha, agar aku, dia meminta kepadaku agar aku menulis untuknya sebuah wasiat yang nantinya wasiat itu bisa dijadikan bagi dirinya untuk pegangan. Pegangan. Makanya ini judul bukunya apa? Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah lirraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Mu'awanah sekali, tolong, menolong, dan begitu seterusnya. Nah, lalu ketika sahabatku itu meminta kepadaku wasiat, orang meminta wasiat ini dalam hidupnya para nabi dan para rasul, mereka semua satu sama lain saling mewasiati. Bahwa setelah Ibrahim di dalam Al-Quran, Ibrahim memberi wasiat kepada anak-anaknya. Yakub juga memberi wasiat kepada anak-anaknya. Saling mewasiat, mewasiati itu dalam hidup para rasul, jalan hidup para nabi, jalan hidup para aulia. Makanya kita juga harus punya wasiat. Wasiatnya jangan warisan juga. Orang kalau kita dengar kata wasiat, pastinya ada di kepala uang. Wasiat itu bukan cuma uang. Disunahkan kita memiliki wasiat, tulis wasiat. Di antaranya nulis di wasiat itu, kalau saya mati terlebih dahulu, ketahuilah saya mati tetap berpegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Saya mati dalam keadaan Islam. Nanti mandikan saya dengan cara Islam. Sholat kafani saya, sholatkan saya, kuburkan saya. Kemudian wasiat kepada anak-anaknya. Sepanjang hidupmu jangan kau lepaskan ajaran salaf as-salih, ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Secara fikih ambil madhab syafi'i. Kalau di Indonesia kan madhab syafi'i. Secara akidah pegang madhab asy'ari, ahlu sunnah wal jamaah. Itu ada empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Urut ini ya. Empat-empatnya ini akidah mereka adalah akidah Asy'ari. Asy'ariyah. Apa sih akidah Asy'ariyah? Nanti buku ini juga akan dibahas. Akidah Asy'ariyah. Sebab itu buku ini nanti kalau kita teliti, kita pahami, bisa jadi pegangan hidup kita. Nah, pegangan hidup kita ke jalan yang benar, jalannya Nabi Muhammad SAW. Seperti zaman ini, teksnya semua sama, Al-Quran dan Hadis. Nah, kitab sucinya orang Islam, tidak ada yang berbeda. Semua Al-Quran dan Hadis. Tidak ada orang Islam kitab sucinya Taurat dan Injil. Namanya orang Islam pasti kitab sucinya Al-Quran. Penjelasannya Al-Quran dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi banyak orang menafsir-nafsirkan Al-Quran dari pemahamannya sendiri. Menafsir-nafsirkan hadis dari pemahamannya sendiri, sehingga dia menyesatkan, dia sesat dan menyesatkan. Karena dia tafsirkan Al-Quran, kemudian zina jadi halal. Zina jadi halal. Dia tafsirkan Al-Quran, homoseks jadi halal, lesbian jadi halal. Dan masih banyak lagi nanti penafsiran-penafsiran di depan orang-orang yang merasa dirinya pintar padahal pemahamannya tidak sama dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW. Pintar, dia paham, tahu baca Al-Quran, tapi dia menafsirkan Al-Quran lepas dari jalannya Rasulullah SAW, ya dia juga akan tersesat. Nah, makanya
Kalau kita mau hidup selamat, ikuti jalannya para salaf pendahulu yang saleh dalam memahami Al-Qur'an. Tidak cuma hafal Al-Qur'an saja, tapi memahami Al-Qur'an, jalan hidup yang benar. Ini di buku ini dijelaskan nanti bagaimana jalan hidup salafus saleh. Nah, kita lanjutkan. Setelah mendapat permintaan itu, kata Imam Abdullah bin Abdul Haddad, fa'ajabtuhu ila dzalika. Aku kabulkan permintaan. Dia menginginkan Al-Imam Habib Abdullah bin Abdul Haddad untuk menuliskan baginya wasiat untuk pegangan hidup. Aku kabulkan permintaan. Aku tulis untuknya wasiat untuk pegangan hidup dia, yaitu kitab yang kita baca. Jadi kalau kita mau menempuh jalan kebahagiaan sama seperti sahabatnya Habib Abdullah bin Abdul Haddad, kita tinggal membacanya dan mengamalkannya. Walaupun dia tinggal wafat 400 tahun yang lalu, sampai sekarang masih bermanfaat bagi kita di malam hari ini 1441 Hijriah, masih bisa mendapat manfaat dari buku ini. Fa'ajabtu lahu, aku kabulkan permintaannya ila dalika, untuk menulis wasiat ini raghiban fi ma taqaddama, karena aku menginginkan hal-hal yang sudah aku jelaskan di atas dari ayat suci Al-Qur'an dan dari hadis Nabi Muhammad SAW, minal ibtidar lil amri wal fawz bil tawaf wa fi ma'unatillahi ta'ala, agar aku termasuk orang yang menjalankan perintah Allah dalam menyebarkan ilmu, berdakwah dan mencapai kesuksesan, mencapai pahala dan di dalam perlindungan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keinginan dia ya, dalam persuasian ini, wa ayyakun subhanahu fi hajati ala wifqi ma akhbara bihi rasuluhu anhu fi qawlihi alaihi salatu wassalam, agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi hajatku seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memenuhi hajatku sesuai dengan apa yang aku lakukan ini seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nabi hajati akhihi kaballah fi hajatihi, siapa yang memenuhi hajat saudaranya maka Allah Subhanahu wa taala akan menanggung hajat dia. Ya, kalau kita memenuhi hajat seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hajat kita. Nah, kalau kita memenuhi, ada orang yang mustadafi, orang yang miskin, kita beri dia sesuatu yang kita miliki, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita sesuatu yang dimiliki Allah. Yang dimiliki kita seberapa, yang dimiliki Allah seberapa. Makanya satu kali kita sedekah, kita cuma punyanya cuma satu, Allah balasnya 10 kali lipat atau bisa lebih. Nah, yang lebih dari itu, kalau kita menyumbat hajat seseorang yang darurat, orang dalam kondisi darurat, laparan atau dalam kondisi darurat apapun, kita punya kemampuan tolongnya, segera tolong. Nanti kalau kita dalam kondisi darurat, kita ditolong oleh Allah SWT. Tapi kalau kita biasa mengabaikan orang yang memerlukan atau makhluk yang memerlukan pertolongan, kita abaikan begitu saja, nanti suatu saat kita perlu pertolongan, diabaikan oleh Allah SWT. Nah, ya'rifillah firraqa ya'rifka fisyidda. Kenali Allah Subhanahu wa taala pada saat kamu dalam kondisi lapar, maka Allah akan mengenalimu saat kamu dalam kondisi darurat.
Waktu kamu dalam kondisi lapang, ingat Allah. Ada orang butuh pertolongan, kami bantu, pikir, jangan lupa. Nanti kalau kamu dalam kondisi lapang, Allah ingat kamu. Tapi kalau kita diberi kondisi lapang, akan ada sendiri bergelimang nikmat, lupa pada beri nikmat. Nanti kita kalau dalam kondisi sempit, dalam kondisi darurat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingat kita. Apa yang alihkan di syiddah? Syiddah sebagian ulama mengatakan kondisi sempit itu bukan kondisi sempit dunia. Rangen sekali kalau kita merasa sempit di dunia ini. Di dunia ini tidak ada orang sempit. Semua orang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi sempit apa ya? Kondisi sempit itu adalah ketika Israfil datang. Itu sempit. Nanti Allah ingat kita. Kondisi sempit itu waktu kita masuk kubur, itu sempit, kondisi sempit, menakutkan. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala ingat kita. Kondisi sempit itu waktu hari kebangkitan, di antara miliaran umat manusia dari Nabi Adam sampai manusia dari kiamat, kita nanti ada di mana? Hah? Kelihatan gak kita? Berapa kita ini jadi titik dihadirkan. Lihat itu kalau di televisi, apa namanya, ada streaming di Mekah waktu sedang haji di Arafah atau sedang tawaf, kemudian di zoom out untuk kelihatan dari atas. Oh, itu gak jadi kelihatan, kita mengenali ada, loh itu saudara saya, adik saya pergi haji, gak tahu ya. Nah, itu baru haji saja, bagaimana nanti kalau di Padang Mahsyar, kita ada di mana? Kita dapat perhatian khusus enggak dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau mau dapat perhatian khusus, ya antara salah satu caranya, kalau ada makhluk Allah yang perlu perhatian, jangan kita tinggal. Berhenti kita penuhi aja. Itu yang menjadikan para nabi, para rasul, para wali, orang-orang soleh, mereka takut meninggalkan makhluk Allah yang punya hajat. Takut ya. Nah, mereka takut kalau ada orang punya hajat mereka tinggalkan. Mungkin bagaimana kalau saya punya hajat ditinggalkan Allah? Takut ya. Jadi mereka lebih baik rugi urusan dunia tidak apa-apa daripada rugi urusan akhirat. Nah itu yang menjadikan orang kadang-kadang berhenti melanjutkan perjalanannya karena ada seseorang yang memerlukan belas kasih. Nah manusia di zaman sekarang kalau sudah naik mobilnya sudah seperti di singgah sana, tidak tengok kanan, tidak tengok kiri. Ada orang mau punya hajat dia nggak tahu, ada orang sakit dia nggak paham, ada orang kecelakaan dia juga pak. Kalau dia mampu dia bantu, kalau nggak mampu ya sudah. Kalau tidak menuntut sesuatu yang kita tidak mampu. Nah, maka Nabi hajati alihi kalau fi hajatihi. Siapa yang menolong memenuhi hajat saudaranya, maka Allah suatu saat akan memenuhi hajatnya. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Ya, kata-kata maka. Maka itu sepanjang Allah itu akan menolong hambanya sepanjang hambanya menolong saudara. Jadi kalau kita mau selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus setiap hari bergerilya saudara-saudara kita ini yang perlu pertolongan siapa. Jangan nunggu dia datang minta ke rumah, mungkin dia tidak tahu jalannya ke rumah ini bagaimana, caranya menemui kita bagaimana. Tapi yang bagus kita perlu jalan bergerilya seperti yang dilakukan oleh para aulia. Nah, di antaranya salah satu contohnya Sayyidina Umar itu Khattab setiap malam bergerilya. Dia cari mana orang-orang yang perlu bantuan. Nah,
di antaranya lagi Imam Ali Zainal Abidin setiap malam keluar cari orang-orang yang perlu pertolongan dia. Nah itu luar biasa. Karena sebagian manusia tidak mau minta-minta, tapi justru dia itu perlu pertolongan. La yas'alu an-nasa ilhafa. Dia tidak minta-minta kepada manusia. Yas'alu al-jahilu adunia minat ta'afuf. Orang-orang yang bodoh menyangka dia ini orang kaya karena orang yang miskin tadi punya harga diri, punya harga diri. Di zaman ini orang kayanya mengunci diri di dalam rumah. Kata Imam Ghazali, dulu di zaman dulu, kata Imam Ghazali itu sudah dulu sekali ya. Imam Ghazali mengatakan, dulu yang di jalan itu tidak ada orang miskin, orang kaya. Jadi orang kaya itu di jalan bawa hartanya cari orang miskin. Yang ketuk pintu rumahnya orang itu orang kaya. Orang miskin semua mengunci diri di dalam rumahnya, punya harga diri dan mau minta-minta. Dulu kata Imam Ghazali, sekarang terbalik. Orang miskin di jalan tidak punya harga diri, orang kaya yang mengunci diri di rumah pelit semuanya. Bahir. Nah, kalau Imam Ghazali hidup di zaman kita, ayatnya mungkin bukunya ditambah lagi sedikit. Lebih kompleks lagi di zaman kita ya. Di zaman dulu aja kita kayaknya sudah tebel di Imam Ghazali. Kalau hidup di zaman kita dia tambah lagi mungkin kita tidak kayaknya. Nah, kemudian wa ana astaghfirullah. Setelah menyebut hadis itu dia mengatakan, sedangkan aku saat ini astaghfirullah, aku beristighfar, aku memohon ampunan. Wala aqul inna niyyati fi wajhi hadhihi ar-risalah mansurah ala hadhihi al-maqasid hasanah ad-diniyah. Dia ini tawadhu'nya dia kan. Seharusnya ini kita ini. Kata dia, aku astaghfirullah. Aku tidak menyampaikan hadis di atas atau ayat-ayat itu bukan maksudku. Aku ini dalam meletakkan risalah ini, kitab ini, dalam menulis kitab ini sudah memiliki niat seperti ayat dan hadis yang di atas. Aku belum memiliki kedudukan seperti itu. Seakan-akan aku ini hebat bisa mencapai niat yang seperti itu. Kaifa, bagaimana aku bisa punya niat seperti itu? Wa ana ta'lamu ma indi, aku tahu apa yang ada di dalam diriku. Minas syahwatil khafiyah, kepentingan-kepentingan syahwat yang tersembunyi di dalam diriku. Siapa ini beliau? Ini orang besar daripada ada. Orang besar masih merasa dirinya dikuasai syahwat. Nah kita ini tidak punya apa-apa, merasa diri kita wali. Kebalikannya dia wali, merasa dirinya dikuasai syahwat. Kita tidak punya apa-apa. Syahwat ini melilit dari mulai rambut sampai kuku kita, tapi merasa diri kita ini. Oh, kalau keluar di jalan, habis keluar dari masjid, kalau sholat lima waktu, lihat orang yang datang ke masjid, kanan kiri, orang-orang kotor semuanya. Nah, saya suci, saya bersih. Nah, ini orang yang duduk di warung, orang undangan. Saya orang surga. Ini orang neraka, saya orang surga. Ya Allah. Padahal kita ini dari ujung rambut sampai kuku masih syahwat semuanya. Kalau di masjid kelihatannya seperti malaikat semuanya. Begitu sampai rumah, binatangnya keluar semuanya. Ya Allah. Ada macan, ada cepat, ada monyet, ada tikus, semuanya keluar. Tingkah lakunya tikus, tingkah lakunya kambing, tingkah lakunya sapi, anjing. Hah? Kalau sama Allah disingkap semuanya, nanti ada yang wajarnya kayak sapi, ada yang kambing, ada yang monyet, ada satu kisahnya, satu wali, katanya
tapi Pak Abdul tuh ambil kursi atas yang dikubur di depan Bogor. Pada satu waktu dia ini tidak pernah sholat di masjid lagi, meninggalkan sholat di masjid. Diprotes oleh sahabat-sahabatnya, kamu di mana? Guru pakai sholat di masjid, dan nanti kulit-kulit kamu bagaimana? Kata dia, saya ini udur, tidak sholat di masjid karena udur. Kata sahabatnya, udur dari mana? Badan kamu sehat kayak gitu, buka pintu bisa, duduk, ngobrol sama kita bisa, kok udur? Ini maksud sahabat ini mau menasehati karena cinta. Ya sudah, saya tidak perlu menjelaskan kepada kamu, tapi saya ini punya halangan, tidak bisa sholat di masjid. Tapi sahabatnya tidak mau menerima penjelasan itu, terus ditekan terus. Lama-lama Habib Abdullah ini kalau tidak akan jadi fitnah. Kamu mau tahu betul saya? Iya, ayo gandai ke masjid. Sahabatnya yang diusap mukanya lari gitu, lari meninggalkan masjid. Loh, kenapa kamu lari? Kamu sehat kok, kata Habib Abdullah. Itu masjid apa kebun binatang? Kenapa? Yang dilihat itu yang di masjid, yang berukuk, yang sujud, yang ceramah, semuanya ada monyet, ada anjing, ada sapi, ada kambing. Nah, sama Allah SWT diberi kelebihan bisa melihat hakikat manusia. Baru dia sudah, gimana saya mau sholat, mau jadi makmum, imamnya siapa? Bentuknya lain, enggak tahu. Mau dengar ceramah, yang ceramah monyet. Akhirnya dia takut. Takut mundur. Nah, jadi jangan merasa diri kita ini. Masih banyak sifat-sifat binatang di dalam diri kita yang harus ditundukkan. Ini Imam Abdullah bin Al-Haddad, orang suci, orang yang menjalani menjalani tingkatan sampai mencapai tingkatan di sisi Allah SWT. Tapi dia tidak merasa dirinya suci. Dia mengatakan, aku tidak pantas kalau aku mau mengatakan diriku itu nulis buku ini betul-betul murni karena mengharapkan ayat-ayat yang aku sampaikan tadi, tidak pantas aku ngomong begitu. Istighfar ya, astagfirullah. Jadi ya, istighfar. Sebab aku tahu, aku ini masih di dalam diriku masih terdapat hawa nafsu yang berkelit, tersendam. Nah, di dalam diriku, kata dia. Dan dia kalau mengucap seperti ini, bukan seperti kita. Kita kadang-kadang, kalau di depan orang, kadang-kadang, astagfirullah, saya ini masih jauh, saya ini orang bodoh. Ada di dalamnya, basa-basi. Kita ini banyak basa-basi. Oh, kamu masya Allah, jangan dibikin gitu. Saya ini orang yang rendah, hina, banyak salah. Supaya disebut orang tabatu. Nah, itu tadi kedudukan lagi di mata manusia. Gambarannya itu seperti tawadu, padahal dia tidak niat tawadu, supaya disebut orang-orang di sekitarnya orang tawadu. Nah, itu kita kan tidak perlu menilai orang lain. Ini untuk diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Tapi kalau dia, beliau, ketika mengucapkan bahwa di dalam dirinya masih ada hawa nafsu yang terpendam, itu bukan basa-basi. Dia memang betul-betul merasa dia ini sedang dilihat oleh hawa nafsu. Wal hudud an-nafsiyah, dan hal-hal nafsu yang rendah. Wal iradat ad-dunyawiyah, dan masih ada keinginan-keinginan duniawi di dalam diriku. Wa ma ufarriqu nafsi inna nafsa ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ya, ini ayat Quran ucapannya Nabi Yusuf ya. Wa ma ufarriqu nafsi, Nabi Yusuf mengatakan, aku tidak
menyatakan diriku bebas dari nafsu. Aku tidak menyatakan aku ini lepas dari nafsuku. Inna nafsa la'ammaratun bis-su', sebab nafsu itu akan memerintahkan tuannya untuk berbuat yang tidak baik, illa kecuali ma rahimah rabbi, kecuali nafsu-nafsu yang sudah dirahmati oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa nafsu adu, nafsu itu adalah musuh kita. Wal aduhu la yu'mat, dan musuh itu tidak boleh kita merasa aman darinya. Tidak boleh kita merasa aman. Oh, ini situasi sudah aman, sudah cabut semua pagar-pagar ini. Nah, makanya ini kampung sini ini aman, tidak usah dikunci rumah, aman. Tidak boleh, tetap harus dikunci, pagar harus dikunci juga. Nah, harus ada satpam atau harus ada roda diskamling supaya keamanannya itu bisa terus terjaga. Nah, orang yang tahu nafsu itu berbahaya, maka dia tidak akan pernah merasa aman dari nafsunya seumur hidup. Nafsu ini musuh kita yang paling berbahaya dalam mendekatkan diri kepada Allah. Musuh kita yang paling berbahaya itu bukan jin, bukan setan, bahkan bukan iblis sekalipun. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Inna kaita syaitan kana wa'ifah, kata Allah SWT. Ibu dayanya setan itu lemah. Allah yang menyatakan di dalam ayat suci Al-Quran, ibu dayanya setan itu lemah. Musuh kita yang terbesar bukan dunia. Dunia, setan itu faktor eksternal, musuh yang ada di luar. Musuh kita yang paling besar itu yang ada di dalam diri kita sendiri, yaitu nafsu. Ini paling sulit kita tundukkan. Mengapa paling sulit kita tundukkan? Sebab nafsu itu, kalau setan umpamanya mengganggu kita, kita bunuh. Kita bacakan ayat kursi, selesai. Nah, dunia mengganggu kita, ada dunia mengganggu kita, kita singkirkan, selesai. Dan kalau nafsu, bagaimana kita mau menyingkir? Ada di dalam diri kita sendiri. Mau kita bunuh, tidak bisa juga. Jadi bagaimana nafsu ini cara menangkalnya? Dengan cara meningkatkan kualitasnya, dijinakkan supaya bisa bermanfaat. Bukan dibunuh, tapi dijinakkan. Nah, menjinakkan itu lebih susah. Kalau mengusir lebih mudah, mengusir dunia mudah, mengusir setan mudah, menjinakkan nafsu itu yang susah. Diusir tidak bisa, tapi kita harus menjinakkannya sehingga yang tadinya bermudarat bisa menjadi bermanfaat. Nah, dan sesuatu yang dijinakkan itu tidak boleh dilalaikan. Kita tetap harus menundukkan terus setiap saat, sebab kalau tadinya kita jinakkan, kemudian kita buka peluang lagi, dia bisa naik lagi, bisa jadi liar lagi. Makanya tidak akan pernah merasa aman selama-lamanya. Wal aduhu la yu'man bal hiya ahdal a'adhi. Ya, beliau mengatakan bahkan nafsu itu adalah musuh yang terbesar. Ahdal a'adhi, musuhnya musuh itu adalah nafsu. Kama qala Rasulullah SAW, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, ada alumika nafsukalladhi baina jambaika, musuhmu yang paling terbesar adalah nafsumu sendiri
yang berada di dalam dirimu sendiri. Itu musuhmu yang terbesar. Jadi jangan salahkan setan. Kadang-kadang setan itu marah juga. Selalu kita akan menghitamkan ya. Kita terjunjir, ya Allah, gara-gara setan ini. Akhirnya saya melakukan maksiat. Padahal setan, apa saya gak tidak mengajak kamu, kamu sendiri yang datang. Sedikit-sedikit maksiat setan, sedikit-sedikit setan menyalahkan setan, sementara dirinya itu sudah setannya setan. Tidak perlu dibisiki oleh setan, dia sudah jalan sendiri ke tempat maksiat. Salahkan diri kita sendiri. Kalau kita bisa menundukkan nafsu, setan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dunia juga tidak bisa berbuat apa-apa karena dia di luar. Kita sendiri yang menjadikan diri kita itu rusak. Nanti orang-orang di neraka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka protes kepada Allah, ya Allah, lipatkan ini siksanya setan-setan ini, lipatkan ya Allah, gara-gara mereka ini kita ada di dalam neraka. Katanya setan, salah apa saya kepada Allah? Ini di neraka tapi saling berdebat. Salah saya ini apa? Saya ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian. Saya cuma mengajak kalian menerima salahnya kalian mau. Saya nggak bisa menjadikan kalian rusak. Saya cuma mengajak, tapi kalian nurut. Jadi yang salah siapa? Yang nurut ini kenapa kalian nurut? Kalau kalian tahu saya ini salah, kenapa kalian mengikuti saya? Katanya setan. Karena kalian sendiri ada bibit setannya dalam awal nafsu. Hati-hati dengan awal nafsu. Semoga Allah menundukkan awal nafsu kita. Walillahi kabrul dha'i haitsu yaqul. Ungkapan sebuah ungkapan ulama. Tawakkal nafsaka la ta'man gawa ilaha. Tawakkal artinya wigayah. Hati-hatilah dari takwa. Berhati-hatilah dari nafsumu. La ta'man gawa ilaha. Jangan kamu pernah merasa aman dari ilmu dayanya, dari bisikan-bisikan. Jangan pernah merasa aman dari ilmu daya nafsu. Fan nafsu akhbar min sab'ina syaitana. Karena sesungguhnya nafsu itu lebih berbahaya, lebih menjijikkan, lebih buruk dari 70 setan. Ada 70 setan mengganggu kita, berat. Sama nafsu yang ada di dalam diri kita masih lebih berat nafsu yang ada di dalam diri kita daripada diganggu oleh 70 setan. Allahumma alhimni rusdi wa a'inni min syarri nafsi. Boleh kita baca terus, kita jadikan doa. Allahumma alhimni rusdi. Ya Allah, berikanlah ilham kepada diriku, petunjuk yang Engkau berikan kepadaku. Wa a'inni, dan aku berlindung kepadamu, min syarri nafsi, dari keburukan awal nafsuku. Di Mirdul Latif sudah ada ya. Allahumma a'udzu bika min syarri nafsi. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhu bi nasiyatiha. Inna Rabbi. Itu ada di dalam hadis. Jadi Mirdul Latif itu diambil doa-doanya dari doa Nabi Muhammad SAW. Bagus kalau kita mau membaca setiap subuh Mirdul Latif yang merangkum juga Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mirdul Latif. Mungkin nanti kalau ada yang menginginkan bisa tanya sama Ustaz Mahmud itu ya. Seperti maksurat itu, tapi bukan cuma sekedar ayat-ayat Al-Qur'an dicampur dengan doa-doa Nabi Muhammad SAW, dan sebagian ada yang diulang-ulang, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu dalam kondisi
kondisi aku menyadarinya, mengetahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari perbuatan itu sedang aku tidak mengetahui. Nah ini kita lanjutkan ini di pertemuan yang akan datang ya. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang akhir mukadimah lalu masuk kepada kitab. Jadi ini dari mukadimahnya saja kita sudah dapat ilmu macam-macam ya. Dan mukadimahnya ya. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di bulan Muharram ini termasuk mereka yang mendapat kemuliaan, termasuk mereka yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan bulan Muharram ini sebagai sarana bagi diri kita untuk dibutuhkan karena kita menjadi nasu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasu yang menjadi kendaraan bagi kita untuk mencapai kedudukan sendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita, rakyat kita dari godaan setan, dari godaan dunia, dan yang tertinggi dari godaan hawa nafsu kita sendiri, sampai kita menjumpai Allah dalam keadaan selamat lahir batin dan masuk ke dalam surganya tanpa didahului hisab fitnah siksa dan azab. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat dan memudahkan kita untuk mewujudkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. والحمد لله من خلق وتنى.